Saya tak rasa kita patut teruskan plan kahwin kita. We shouldn't get married. Kita tak sesuai pun sebagai husband and wife. Kita tak sesuai sebagai husband and wife? Yes. Lepas 8 tahun. Ya? Lepas 8 tahun. Lepas 8 tahun bawa saya rasa. Saya rasa kita ni tak sesuai sebagai husband and wife. Kita ni sesuai sebagai kawan je. Ha, sebab tu kita kawan sampai 8 tahun. Ha. Ya. Never mind. Rara, can we settle this? Ha? Nak pergi mana? Boleh. Nara. Hello. Nara. Nara. Ah. You ni susah betul lah nak fokus. I harap you faham lah apa yang I cakap tadi. Ya? Apa pun yang terjadi, you still boleh call ataupun text I. Okay? Kita still boleh kawan. I harap you faham. I'm feeling like I'm running. I'm feeling like I gotta get away, get away, get away. But I know that I don't, and I won't ever stop. Cause you know I gotta win every day, day. See, they really, really want to stop me. Just know that you won't ever flop me, and I know that I can be a little cocky. You ain't ever gonna stop me. Every time I come and drink, I gotta set it, then I gotta go, and then I gotta get it, then I gotta blow, and then I gotta show any little thing that you think they be doing. Cause it doesn't matter. Cause I'm gonna da 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 da. Then I'm gonna murder everything and anything about a boom, about a bang. Tak usah kamu merayu, rayu. Sudah ku tahu kau menipu dah. Kau punya alasan, apa kau fikirkan? Wow, hebatnya kamu. Yakinnya kamu. So you wanna play? Let's go. Police and dream, once and jaga. Tips pertama, buang semua barang pemberian ex kau. Tips kedua, buat apa yang buatkan kita happy. Morning. Morning. Awak bangun? Kau okey tak?
Buffy tinggalkan aku. I'm not a good girlfriend. Tak, Rara. Engkau girlfriend yang paling terbaik. Tapi kau wajib cakap macam tu. Tahu kan akak aku? Tak, aku serius. Aku saksi dan aku tengok semua benda. Memang aku nampak kau dah buat yang terbaik. Aku rasa macam aku ni useless sangat tau. Sebab semalam, aku pergi shopping. Lepas tu, aku jalan ke kereta. I dropped my bags. Everywhere. Lepas tu, aku sampai ke kereta, aku tengok tayar aku punch it pula. Lepas tu, belum habis tau. Aku pergi ke petrol pump, aku dah isi angin kat dalam tayar tu. Tapi aku tak tahu macam mana nak buat sebab selama-lama ni, Wafi yang buatkan semua. So, aku ni memang loser. Bebel. Habis tu macam mana tiba-tiba tayar kau boleh ada angin balik? Nasib baik ada orang yang tolong. Lelaki? Ya. Handsome tak? Tak ada, please. Taklah, bukan tu masa aku. Mesti kau tak terfikir, kan? Apa yang tengah bermain ke kepala otak aku ni? Ubat. Kau perlukan lelaki. Sekejap. Sabarlah, aku tak habis cakap lagi ni. Aku baru je berpisah dengan Wafi. Tak mungkin aku cari pengganti itu je. Senang je. Kan? Lagipun, pada setakat ni, aku ada masa, aku ada peluang untuk fokus kat bisnes aku. Tapi kau tetap takkan boleh fokus, kan? Sebab tu aku cakap, kau perlukan seorang lelaki untuk kau move on dari Wafi. Kau kena cari ubat kau tu. Aku nak fokus kat kerja aku. Dan kalau aku cari lelaki lain pun, aku tetap tak boleh move on dari Wafi. Tapi, kalau lelaki tu boleh buat kau hilang rasa kau dekat Wafi, why not? Maksud kau? Kau bayar dia untuk dia buat apa sahaja yang kau nak. Mengarut? Kau ingat ni apa? Cerita ke dalam novel kau? Tak apa. Kau fikir dulu. Nanti kalau kau dah ready, beritahu aku. Kita shopping. Biar aku yang arrange semua benda. Inilah mamat yang aku cakap tu, handsome tak? Masuklah, weh. Kan? Aku nak dia yang ajar aku nanti. You, awak. Awak, nanti kalau saya dah sign up kat sini, saya nak awak yang ajar saya boleh tak? Dekat borang tu ada ruangan untuk trainer. Kalau cik nak, tik je. Alah, tapi saya nak awak yang ajar saya. Sorry lah cik, saya ni saya pesan je. Sambil tu saya cuci gym dan cuci toilet. Kalau cik berdua nak saya ajar cuci toilet, bolehlah. Cuci toilet? You, orang handsome macam ni cuci toilet? Kan? Percaya lah. Bukan handsome macam ni. Okey, cuba you senyum sikit. Besar lagi handsome. Sekarang ni nak isi borang ke tak nak? Kalau tak nak, tak apa. Saya banyak lagi kerja nak buat. Kerek pula, weh. Harapkan muka je, handsome. Cik, kenapa ni? Ni awak ni siapa pula? Saya ayah anda. Pucuk Zumba, owner gym kat sini. Ada masalah ke? Ada masalah ni. Sekejap, eh? Kau ni, berapa kali aku nak cakap dengan kau? Aku dah penat tau nak marah. Dah dia orang tu gedik sangat. Bukannya saya tak tahu. Sebab apa dia datang sini? Tak. Kau dengar dulu apa aku nak cakap. Kau dah tahu kelemahan dia orang. Dan ni kau ambil peluang. Kau tak nak naik gaji. Confirm kau nak naik gaji, kan? Sejak kau ambil kau kerja kat sini, kau tahu tak berapa ramai awet semua datang sini? Kau ingat apa? Senang awet datang sini? Tak. Yang datang semua dalam tempur. Jantan. Dah. Aku tak nak bising-bising. Aku tahu kau kena jaga semua customer-customer. Eh? Senyum tu penting. Kalau tak, kau berhenti lah kerja kat sini. Faham?
Kerti aku cakap sama dia. Oh, Mama, saya Ma. Good morning. 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 Cik Rara, Cik Rara okey ke? Okey. Cik Rara. Cik Rara. Cik Rara. Cik Rara. Yes, Alia. Good morning, Cik Rara. Okey, Cik Rara. Ni saya nak bagi tahu ni, okey? Madam Zaitun pagi-pagi tadi dah call dah. Minta kita renovate rumah dia. Living hall dia lah, toilet dia lah, kitchen dia lah. Cuma... Cuma apa? Deadline dia. Macam lagi ke? As usual... Kenapa kali ni? Disebabkan dia baru bercerai dengan suami muda dia. Dia sanggup bayar kita berapa? Apa saja kita charge untuk kita renovate rumah dia dalam masa sebulan. Okey. Bila dia nak kita start? Today. Today. Yes, exactly 15 hari bulan next month. Rara, I know it's hard for you, but you can do it. Woman's power. We can do it. You can do it. Okay? Smile. All right. I go in front and do nothing while you thinking, thinking. Then you let me know because Madam Zaitun needs to know by today. ASAP. Okay. Okay? I go front first, okay? You calling me. All right. Alia? Yes, sure. Call Madam Zaitun dan bagi tahu dia kita akan proceed dengan projek ni. Lepas tu call team kita. I nak buat meeting 5 minit lagi. Now that's my boss. Hello. Babe, kau kat mana? Kat rumah ni, tengah siapkan novel. Kenapa? Aku rasa macam aku dah bersedia untuk shopping. Serius? Bila? Anytime. Kirara, semua dah ready. Babe, aku ada meeting tapi lepas ni kau boleh settlekan semua kan? Okey, boleh. Sekarang juga aku plan semua benda. Bye. Okay. Thank you. So you wanna play? Let's go. So you wanna play? Let's go. So, dah ready nak shopping? Adik. Ha, sekejap. Ya? Umur berapa ni, Dik? 15 tahun, Makcik. Makcik. Makcik, kan? 15 tahun, adik pergi balik, baca buku, belajar. Tak boleh ke? Tak boleh. No. Terima kasih. 15 tahun. Makcik. Tips ketiga, shopping. Okey, dipersilakan calon pertama. Yes, bro. Kenalkan diri.
I bukan bro, ya? Eh? No, no, no. Bukan bro. Sorry. Kenalkan diri you. Oh, well. Nama Aisyah. Well, tu dululah. Sekarang orang panggil Aisyah Mel. Tak pun Syamel ke pun boleh juga. Syamel. So, you datang sini hari ini buat apa? Ini bukan percarian lelaki move on ke? Jadi, I datang sini sebab I nak move on lah. Sebab I rasa I yang paling layak dekat sini. Okay. Terima kasih sebab sudi datang hari ini. Tapi... next! Hai. Hai. Saya rasa yeah. Yes. Kat sini better. Ya. Yeah. I think better kalau you ada kat situ dulu. Tak. For me, duduk sana ke berdiri sini ke tak ada masalah pun. Saya rasa yang ni lagi better sebab kan senang kita nak borak. Tapi kita nak start interview ni, so diri sana balik eh. Tak kisahlah pergi mana ke, sana ke, sini ke. Cuma satu benda je saya nak cakap dengan awak. Awak semua ni cukup tau. Cantik cukup, budi bahasa cukup. Cuma ada satu benda je yang kurang. Apa? Cincin saya, dia jadi manis awak. Next! Keluar sekarang. Come on. Hey. Cincin ni mana ada, kan? Cik. Saya rasa kalau adik awak tak nak dekat saya. Saya rasa tak apa kot. Sebab saya rasa saya lagi sesuai dengan awak. Sesuai sangat. Okey. Kalau dia tak nak saya, saya rasa awak boleh tak? Yang cantik ni. Boleh tak? Baliklah. Jom. Banyak lagi ke kat luar tu? No. Yang ini last. Hopefully okeylah. Hai. Kenalkan diri. Nama saya Sairul Hafiz bin Andy. Berumur 29 tahun dan bekerja sebagai seorang bomba. Okey, so berapa lama you dah bekerja sebagai bomba? Saya kerja sebagai bomba dah 5 tahun. Kerja saya bukan biasa-biasa. Saya selamatkan orang pada bukan kebakaran. Okey, so nampaknya macam you bukan seorang penakut. Mestilah you tak ada masalah dengan cicak ke, ataupun tikus, ataupun lipas. Saya ingatkan lipas tadi, jadi saya nak pijak dengan boot trust saya. Okay, so on to benda yang penting. You dah tahu kan kenapa saya adakan audition hari ini? Ya, yeah, saya faham dan saya tahu. Saya pun sebenarnya putus cinta juga. Saya tak faham kenapa dia nak putus dengan saya. Apa? Saya ni tak cukup kacak ke? Ataupun saya ni tak cukup gagah? Saya masuk jadi bomba pun sebab saya nak tunjuk dekat dia yang saya ni gagah. Kesiannya. Tak apa, nanti semuanya akan okey lagi. Tapi untuk hari ini, terima kasihlah. Next. Jangan beritahu orang, saya menangis. Sorry.
Kenapa kita datang ke sini? Shopping. Tak yalah, aku dah penat. Tapi kau kata kau ada 30 hari je kan? Ya, tapi kenapa kita kena datang ke sini? Sebab kat sini ramai lelaki. Nampak? Semalam pun ramai lelaki. Semalam first round, yang ni second round. Kau tak boleh macam ni. Kau kena cari ubat kau. Kalau tak, Wafi... Rara! Buat apa kat sini? Ini kan gym. Saya datang untuk exercise lah, dah. You okey tak ni? Nampak macam tak okey je. You ada nampak ke? I merangkak ke? I duduk atas wheelchair ke? Tak kan? Tak adalah. I tanya sebab... You... Mana suka benda-benda pergi gym macam ni kan? Pergi peluk-peluk. Paling kuat pun, you buat yoga kat rumah kalau you rasa you dah gemuk. Ha, tu you lah. Sekarang I ada different. Okay, I got a lot of free time. So, I teman dah ada pergi gym. Ah, kalau you nak pergi gym, you boleh je call I. Tak ada masalah. I boleh tunjukkan you cara-cara main gym yang betul. Tak ada masalah. Sayang. Ah, kenalkan, ini awet baru I. Kita bawa couple semalam. Semalam, eh? Nampaklah aku tengok dia tu. Boleh pula dia tanya kau kenapa tak kontak? Lepas tu selama badak je kenalkan dengan awet dia yang sehari tu. Dude, sepatutnya aku yang cakap macam tu tau. Aku rasa aku dah tahu dah apa yang kita nak shoppingkan ni. Kita kena cari someone yang boleh buatkan aku move on. Tapi masalahnya, kalau kau tengok laki yang datang hari itu, semua nak bercinta dengan aku. Tak bolehlah macam tu. Tapi aku rasa tu salah kita sebenarnya. Kita kena cari yang kontras dengan kau. Kontras dengan aku? Macam mana? Yang tak macam Wafi. Yang apa tu, orang kata tu lelaki sejati. Sis, kalau kau tengok, lelaki sejati macam Abang Bomba tu, dia masih nangis-nangis pasal ex dia. Kau bayangkan kan, kalau dia berdating dengan aku untuk 30 hari, kau rasa dia boleh move on ke lepas tu? Ha, ataupun dia akan cari aku dan dia akan nangis, 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 tak habis-habis, tak bolehlah macam tu. Okeylah, kita cari yang hati kering. Ha. Hati kering lagi aku tak nak. Ha. Nanti kalau dia pukul aku macam mana? Tapi itu je yang boleh buat kau move on. See how lah. Awak, boleh tolong tak? Ambilkan saya air tu. Cik dah register kan dengan gym ni? Ha, nak ambil air apa pun boleh. Alah, tapi saya nak awak yang ambilkan. Bolehlah. Saya tengok tangan cukup. Tak ada kudung pun. Dia ni. Saya cakap elok kan? Masa kau ajar sangat ni? Pergi je lah ambil. Cik. Apa bising-bising ni? Ha? Kenapa? Staff you ni. Tak ada cakap elok agaknya. Dari mula datang lagi macam ni perangai dia. Ya, Kak. Ni, cuba buat bertenang, buat bersabar. Boleh tak? Macam ni saya tak naklah jadi member dah. Bagi balik duit saya. Kak, jangan macam ni, Kak. Jangan macam ni. Apa jangan-jangan? Kau ni suka cari masalah tau. Ini yang kau nak sangat kan? Ha? Nak sangat? Dah. Aku dah tak tengok muka kau lagi kat sini. Bagi balik. Aku sepak saja je. Kau tunggu apa lagi? Baliklah. Tak payah aku kesian kat sini. Aku tak kesian pun. Susah sangat soalan customer. Senyum. Susah ke? Tak susah. Aku rasa aku dah jumpa calon yang susah untuk kau. Apa? Yang kau boleh isahkan ni kenapa? Kau nak tunjuk kau Wafi yang konon-konon kau ni bukanlah macam perempuan yang dia cakap tu sedangkan dia tak ada pun kat sini. Of course not. Aku tak ada masa pun nak buat macam tu. Tapi kau tengah buat. Tak? Yes. Tak? Mana? Siapa? Dah tak ada dah. Siapa? Mamat jaga kaunter kat gym tu lah. So kau nak orang macam tu bercinta dengan aku ke? Bukan bercinta. Aku nak kau move on and buang rasa cinta kau dekat Wafi tu.
Benda kau orang mengarut. Tak mengarut. Ini kerja senang je. 30 hari settle. Tapi ada syarat. Syarat dia jangan jatuh cinta. Aku memang tak ada duit dan aku memerlukan kerja. Tapi aku tak nak buat kerja ni. Ayah akan bayar you dua kali ganda apa yang you dapat gaji itu. Dengan lawan tambahan kalau you setuju. So you wanna play? Let's go. So you wanna play? Let's go. Hi. Dah lama tunggu ke? Sorry, I lambat. Tak ada lama sangat. Okey, dah bersedia? Hai, nama I Shira Shahira. You boleh panggil I Rara. I berumur 28 tahun dan I kerja sendiri. I suka happy, I suka benda yang cantik-cantik, I suka orang peramah, I friendly. Yalah, itulah. Peramah, suka benda yang cantik-cantik. Bagus. Aku tengok kau ni pun cantik juga. Tapi asal kena tinggal lah. Tanya je. I tak naklah bincang pasal benda tu. Kita kena berkenalan sekarang. Nama you apa? Syawal. Syawal bin Aidilfitri. Okey. Kalau macam tu, I panggil you Wawal. Asal pula Wawal? Nama I Rara, so you kena jadi Wawal lah. Bunyi dah macam ikan bawal lah. Tak nak aku. You bantah cakap I ke? Bantah dengan tak suka tu lain. Nama aku sepatah je Syawal. Susah sangat ke nak sebut? Okay, whatever. I akan panggil you Syawal. Tapi yang lain semua you kena ikut cakap I. Contohnya? Contohnya, I tak suka kalau you cakap kasar dengan I. Dengan semua orang aku cakap macam tu. Takkan dengan kau aku nak ubah? Memang pun you kena ubah. You kena lembut sikit. Buat I cair. Habis tu aku nak kena cakap macam mana? Entahlah, suka hati you. You boleh panggil I Honey. Ataupun yang paling tidak you I lah. Tu je. Senang kerja aku. Ya, jangan terlebih excited, okey? Ini baru permulaan. Apa lagi? Boleh pandu kan? Nanti I cerita. Tips keempat, buat dia macam yang kita nak. Cikabing. Benda cikabing. Sorry, I'm so sikit. Dah ada. Belum. Belum? Kenapa? Tak tahu nak order apa. Biasanya kalau I datang ke restoran ni, I suka order yang ni. Ni favorite I. Selain kali kalau kita datang ke sini, order je lah yang tu. Matamu ni? Macam mana nak sebut ni? Crepe suzette ala mode. Sebenarnya tu bukan binatang, tapi tak apa. Ni tengok je macam mana ada, okey? Lain kali ikut je apa yang ada buat. Okey. Waiter. Can we get one crepe suzette ala mode please with two waters on the side? Thank you. Masih. Oh. Crepe suzette a la mode.
Yeah. So, jap, okay. So, you memang tak ada tiga nak romantik langsung? Tak. Tak pernah bercinta? Dulu, zaman belajar, tak pernah? Tak pernah sebab saya takut kalau saya bercinta nanti, duit peti-peti saya habis. Oh, okay. Macam tu. Jap, ya? Ni, untuk you. Mau saya kerja you dah. Boleh bayar banyak ni? You simpan je duit tu. Nanti kalau kita keluar makan ke apa, you boleh bayar. Tadi I perasan you nampak macam you malu je bila ayam bayar. You dengan ex you dulu buat macam ni juga ke? Tak adalah. Biasanya dia yang belanja I. Tak takut ke kalau nanti I buat lari duit ni ke? Eh, banyak ni. Lepas you bayar untuk makanan ni, berapa je yang tinggal? Kalau you nak bawa lari, bawa lari lah. Thank you for today. Jom. Balik. Eh, kejap. Takkan you nak balik macam tu je? Dah tu? You kena lembut sikit lah. You kena macam, okay, see you soon, drive safe, jumpa lagi. Macam tu. Paling tidak, you kena usap kepala I macam Wafi selalu buat. Kenapa you galak, eh? I serious tau. Macam ni. Hati-hati. Good night. Thanks. Okay. Boleh lepas belum? Ya, boleh dah. Jom. Dah, jom. Tips kelima. Berterus terang dengan dia apa yang kita suka dan tak suka. Oi. Jana. Terkejutlah. Jana, first day. Syawal okey tak? Dia okey, tapi dia langsung tak romantik. Kau pun janganlah expect dia jadi exactly macam Wafi kau tu. Ya, okey. Aku nak mandi. Sabarlah, aku tak habis cerita lagi ni. Pastu-pastu, apa lagi jadi? Lah, nanti lah. Esok aku akan cerita, okey? Sebab malam ni aku nak mandi, aku nak tidur. Jom. Kau kena tidur juga tau. Tapi aku tak boleh tanya lagi. Tak apa, esok. I love you. Tak suka lah. Cik. Eh, tapi dia dah kurus lah. Tak sama, ya? Dia... Kan? Lambat bangun hari ni. Semalam tak dinner. Breakfast pun tak nampak. Dia pergi mana? Ni semalam, Wafi WhatsApp Mami. Dia cakap, dia tak ada pun keluar dengan you. You pergi mana? Sorry, Mami. Rara sibuk dengan kerja. Mami. Dia tak. Dada nak beritahu, Dada nak keluar kejap jumpa editor, nak discuss pasal manuskrip. Kan semalam dah bagi tahu. Bila nak terbit? Mami. Apa lagi? Mami bukan ke tadi panaskan jamalah syawarma. Oh my god! Mami. My shawarma. Shawarma, wait for me. Jangan hangus, please. Wait for me. Eh, kenapa kau tak beritahu Mami? Tak, nantilah.
Tak ada pun apa-apa nak cerita. Nanti, nanti, nanti bila kalau Mami tahu sendiri lagi susah, tahu tak? Mami tak akan tahu pun sebab walaupun Wafi tu sibuk teks Mami, entah kenapa, dia tak akan bagi tahu Mami apa-apa pun. Wafi tu dah tak ada apa-apa dengan kau pun, sibuk nak kontak Mami. Aku tak faham lah dia tu. Itulah. Okey, I got up dulu. Gimana? Jumpa Syawal, eh? Amboi. See you. Good luck for day two. Good luck for your manuscript. Thanks. Bye. Cik Rara. Cik Rara dengan Mamat Handsome tu ada apa-apa ke? Jangan nak membawang sangat, okey? File plat rumah yang Madam Zaitun dah approve tu kat mana? Saya nak tempah ni. Thank you. By the way, Mamat Handsome tu ada dekat luar. Kita nak pergi mana hari ini? Kedai perabot hari tu, Madam Zaitun dah pilih mana satu yang dia nak. Harap-harap ada stok, kalau tak, masak ai. Relaxlah. Kita pergi tengok dulu. Lagipun benda boleh bincang, kan? Dah, jom. Silakan, Tuan Puteri. Terima kasih. Sama. Dah sampai mana dah? You tahu tak? You yang kena bukakan pintu ni untuk I. Beberapa kali I dah cakap dah, I suka lelaki yang gentleman. Nak romantik bendanya, bukannya ada orang tengok pun kat sini. You buat benda ni untuk I tahu. Bukan untuk orang lain, okey? I kena buka lah ni. Yes. Besok. Seriously? Yelah, dah suruh buka kan? You cari macam mana? I cari yang design dia macam English sikit. Kita kena ikut konsep. Kalau cantik je, habislah. Dan kita kena kontrol bajet juga. Eh, seronok tak kerja macam ni? Seronok. I suka tengok benda yang cantik-cantik. Ke kedai lain? Pergi tengok tempat lain. Kan banyak ni kat sini ni cantik-cantik pula tu. Perempuan, kalau kita shopping, kita tak cari satu shopping mall untuk diri kita sendiri je. Untuk kerja pun sama. Okey. Tolong pegang kabel ai. Kan nanti orang tengok nanti. Orang cakap apa pula? Taklah, malu ai. Ai suka lelaki yang gentleman. Please. Tak apa. Saya lebih sanggup angkat benda yang berat daripada angkat beg you ni. Thank you. Syaw. Okey, jom. Ada satu benda yang I nak bincang dengan you. Apa dia? Pasal WhatsApp. I tak suka kalau you balas mesej I dengan K. Huruf K je. Kalau macam tu nanti I akan tambah O kat depan, lepas tu 5K lagi kat belakang. So panjang sikit.
Tu pun I tak suka. Lepas tu, apa yang you suka? Entahlah, balas apa-apa je. Tapi I tak suka kalau you yang end conversation tu. Kalau Syed berbalas soalan sampai subuh pun tak habis. Itulah nama dia bercinta. Kan? Senyumlah sikit. Jangan buat muka ketat macam tu. Sekejap. Actually, ada satu lagi benda yang I nak you belajar. Kalau I tanya, benda ni cantik ke tak? You tak boleh jawab cantik. Tak kisah benda tu baju ke, almari ke, gambar ke, apa-apa pun. Habis tu kalau semua benda cantik, takkan nak cakap tak cantik pula? You boleh je cakap benda tu cantik, tapi you kena cakap kenapa benda tu cantik. Faham tak? So macam, okay, gambar ni, dia cantik sebab kalau dia kena lampu, warna dia lagi menyelah. Penatlah kalau macam ni. Tak susah pun kalau you betul-betul ikhlas nak tolong I. Ni cantik, ni cantik, ni cantik. Cantik muka kau. Semua nak ajar aku. Tips ke-6. Tak suka pun untuk faham perempuan. Dia kena tahu. Alright. Okay. Busy nampak? Hai, itulah. Busy lah hari ni. Cik Rara dah? Rara? Rara belum sampai lagi. Why? Ada hal sikit. Toilet kat mana? Toilet? Ya. Toilet kat belakang tu. Oh, belakang ni? Sana. Okey, thank you. Welcome. This one is for the boys with the booming system. Top down AC with the cooling system. When you come up in the club, you be blazing up. Got stacks on deck like you saving up. And he ill, he real, he might got a deal. Pop bottles and he got the right kind of bill. He cold, he dope, he might sell. He always in the air, but he never fly coach here. Trip, trip, sailor of the ship, ship. When you make a drip, drip, kiss him on the lip. Sorry. You go up this week? Datang jumpa you lah. Oh. So, apa plan you tengah hari ni? I tak ada plan pun kat office je. Oh, lunch kat mana? Office juga. Busy lah hari ni. Oh, tak boleh. Time kerja, you kena kerja. Time rest, you kena rest. So, tengah hari nanti, I datang and then kita lunch sama-sama. Okay. I can be you at sini lah. Okay. Aku rasa kan. Kau rasa apa lagi ni? Aku rasa bersalah pula nak cakap engkau ni lah. Rasa. Weh. So kejap lagi. Eh, lambatlah dia ni. Alah relax babe. Siang lagi. Malam nanti aku rancak ah. Okey. Okey. Dengarlah punya rap bro. Okey, cepat. Skit team mudah meluncur, psycho breakers bergerak. Tak lupa band underground bagaikan virus merebak. Jeng, 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 jeng. Oh, padu. Alah. Aku kalau datang tak demut lah. Aku terbalik lah dengan kau. Ciao. Again. Okay. Dah duduk je lah. This one is for the boys with the booming system. Top down AC with the cooling system. When he come up in the club, he be blazing up. Got stacks on deck like he saving up. And he ill, he real, he might got a deal. He pop bottles and he got the right kind of bill. He cold, he dope, he might sell. He always Bang, nak order apa? Bang, nak order apa? Teh asli mah? Teh asli mah makan? Makan jagi lah. Masih. So you wanna play? Let's go. So you wanna play? Let's go. Kalau you nak pergi makan, you...
Sorry, ingatkan Alia tadi. Dia dah keluar dah. Banyak kerja lagi ke? Sikit lagi. Lebih kurang 5 minit. Boleh tunggu tak? Okey. Okey. Thank you. Pandai you, right? I tak pandai sangat pun. Tak pandai ke or tak sudi nak ajak, eh? Sekarang, I betul-betul lapar. I nak makan yang sedap-sedap. Oh, ya. Yeah. I ada tahu satu tempat yang best dan I rasa you akan suka tempat ni. Tadi bela bunga lah. Syawal bagi. Gediknya. Macam orang bercinta. Memang tengah bercinta. Macam mana Syawal? Aku suka. Rupanya dia ni mantik sangat tau. Tapi yang aku paling tak boleh kontrol bila dia senyum. Angau dah dia aku niat. Maksudnya, aku pun kena cari boyfriend cepat-cepat. Kalau tak, nanti orang tu langkah bendul. Eh, tapi jap. Engkau yang suruh dia belikan ke, dia memang nak belikan kau? Gila. Cantik kan? Tak ada orang nak bagi aku. Tips ke-7. Suruh dia beli apa yang kau suka. Tak ada apa. Hey, you janji nak ajak I rap kan? Ha-ha. Kat sini. Yalah, kat sini lah. Kenapa? Memang ah, you memang tak sayangkan I. Apa pula? Kenapa you cakap macam tu? Yalah, bila I suruh ajar, you buat muka dengan I pula kan? Okey, I boleh je ajar you macam mana nak rap, tapi sebelum tu I kena tahu you ada kat level mana. Oh, level I. Yes. A, A, B, C, D, E. Dekat E tu. Janganlah macam tu. You kena demonstrate sikit. Okey, dengar tau. Jangan gelap. Serius. Okey, kau dengar. 1 and 2. Semenjak 2 menjak ini makin kerap ku diganggu visi. Pejam celik pejam bila mimpi aku nampak kau, tapi bukan aku yang di sisi. Senyuman engkau iakan, senyuman yang kau tangiskan. Dia boleh mu dengan izin dan permisi, tapi aku tak kasih sebab tak ada Tok Kadi. Tok Kadi demam, tak bangun pagi. Ya, yau. Okey, so ada satu komen je. I rasa macam semua dah okey, tapi tak ada macam tak cukup lah gaya rapper tu. Faham tak? Macam kena stylo sikit, kena swag sikit, style lagi. So, bengis lah, garang lah. Garang sikit. And you have to stand up. Oh, kena berdiri? Ya. Yeah. Okay. 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 Semenjak 2 menjak ini, makin kerap ku diganggu visi. Pejam celik pejam bila mimpi. Aku nampak kau, tapi bukan aku yang di sisi. Dia belemu dengan izin dan permisi. Tapi aku tak kasih sebab tak ada Tok Kadi. Tok Kadi demam tak bangun pagi. Ya, ya. Hey. Cun, baru je jadi rapper. Benarkah kamu milik aku, eh? Kenapa ku tak keruan? Apakah fikirkan?
Tips ke-8. Buat sampai dia melamar kau. Kenapa you pandang saya macam tu? Saja. Sebab saya tengok you cantik sangat. Malam ni je cantik. Hari lain tak cantik? Eh, hey, no. Hari lain cantik, tapi malam ni lebih cantik. Nana ada bunga sekuntum kat tepi tu. I gurau je, relax. So, suka tak? Suka. Cantik. Ya, saya. Sama. Sedih tak kahwin dengan saya? Wow. Good job. Ni, untuk you. Untuk saya. Apa ni? Upah you yang ada janji. Saya tak nak. Serius, saya nak kahwin dengan you. Tapi kan, I upah you untuk tolong I buang perasaan I kat ex I dan antara satu syarat ialah you tak boleh jatuh cinta dengan I. Ya, I tahu. Tapi sekarang ni I dah ada perasaan kat you. Takkan you sikit pun tak ada perasaan kat I? So, macam mana tadi? Okey. Okey je. Dia buat aku surprise. Candlelight dinner. Lepas tu, dia lamar aku. Oh. Bersungguh juga ayat lakonan sejak awal tu. Dia tak berlakon. Dia betul-betul lamar aku. Dia bagi cincin dan aku ingat cincin tu dibayar guna duit aku. Rupanya tak. Cuk, cuk, cuk. Maksudnya dia betul-betul ajak kau kahwin? Maksud kau jawab apa? Pulangkan baliklah cincin tu. Kau okey ke? Okey. Aku berjaya. Dia pegang wakil. Okey. Masuk dulu. Tiada ku sangka engkau berubah. Lupakan janji
Alia, apa dia? Ni, saya nak bagi tahu, Madam Zaitun dah... Dia dah apa? Dia dah kahwin lain? Ha, dia nak kita renovate rumah dia lagi? Apa dia? Kalau Madam Zaitun nak kahwin lain pun, dia belum habis edah lagi. Ni, saya nak bagi tahu, meja yang Cik Rara dengan Cik Syawal order hari itu dah sampai. And Madam Zaitun dah buat last payment dia. Oh, okey. But, Madam Zaitun nak kita ubah suai bahagian lain kat rumah dia. Okey, berapa lama kali ini? Sebulan. Okey, tak apa Alia. Tolong call tim kita. Kita buat meeting. 5 minit lagi. Okey. Okey. Okey? Yes, okey. So you wanna play? Let's go. So you wanna play? Let's go. Saya rasa macam aku kena cari ubat lagi ke? Terpulang. Tapi pada aku tak payah kot. 30 hari dengan 8 tahun adalah perkara yang berbeza. Itulah yang buat aku pelik. Aku bercinta dengan Wafi untuk 8 tahun. Tapi aku boleh membunuh cinta tu dalam masa 30 hari. Syawal yang aku kenal untuk 30 hari je. Dah seminggu dan aku macam masih tak boleh lupakan dia. Teruskan dia. Aku tak tahulah. Sama ada aku betul-betul sayang kat dia ke ataupun aku jenis yang tak boleh hidupkan belaki. Aku confused. Kau jumpalah dia. Malulah. Jumpalah. Mana tahu bila kau jumpa, kau boleh faham apa perasaan kau sebenarnya. Kau tahu tak? Syawal yang aku kenal 30 hari je lebih better daripada Wafi yang aku kenal untuk 8 tahun. Aku ingat ayat ni. Ayat ni lah yang pertama kali dulu kau beritahu ke aku. So aku dah tahu dah kau akan jatuh cinta kat dia. So, apa yang patut aku buat sekarang? Last option yang kita ada adalah buat keserempak. Dia duduk mana? Aku tak sure lah. Kau tak tahu ke dia duduk mana? Dah macam-macam tempat dah cari. Tak jumpa juga. Habis kau still tak nak call dia. Okey, kalau kau tak nak call, biar aku yang call. Tak yalah. Kita balik rumah je. You? Guru sekarang? Tak sihat ke? Tak adalah. Sibuk dengan kerja je. Oh, sibuk dengan kerja sampai lupa nak makan tadi. Buat apa kat sini? Saja lepak kat sini. Lagipun rumah saya dekat je. Dia pula. Hai. Teman Dada. Dada Hal. Sebenarnya, I ada something yang I nak tanya you. Apa dia? Hari tu, bila you lama I, you serious ke? I serious. Soal hati dan perasaan, I tak pernah nak main-main. Tapi kenapa? I mula jatuh hati dengan you setiap kali pertama I tengok you rap. Mungkin I ni tak ada duit nak upah you. Macam mana you upah I. Tapi mungkin you boleh bagi I peluang untuk I ubah hati you. Seriously? Ya, yeah, serious. Kita ni? Ha, bukan. Okay. So yang ni?
Bukan. Speed Hunter. Oh. Kita nak keluar guna kereta ni. Yalah, kenapa? Tak sudi ya. Benda pertama yang I nak you belajar adalah terima diri I yang sebenar, bukan diri I yang you cipta dulu. Okey. Jom. Silakan, Tuan Puteri. Silakan. Oh, wait. Tak ada aircon, so you kena buka ikat. Oh. Tapi benda tu tak adalah. Lupa pula. You buka dah cuba. Okay, you ambil pemulas tu, you masukkan kat situ. Kalau nak buka, kena ikut arah jam. Kalau nak tutup, ikut lawan jam. Okay. Try. Yes. Kereta ini elok ke? Boleh ke pergi jauh-jauh? Sebab kalau tak, kereta saya pun ada dan kereta saya ada aircon. Eh, you jangan tengok kereta ni dari luaran je tau. Engineer mak. Top lagi. Ha. Lagi satu. Kalau nak cakap, jangan cakap kuat-kuat. Kalau nanti kalau dia mengajuk betul-betul, you kena tolak kereta ni. Aduk kat dalam je. Sebenarnya, I ada something yang I nak tanya you. Kenapa you tak bawa I ke tempat yang I suka? Boleh I tanya sesuatu? Okay, what? You bayar I dulu untuk apa? Untuk tolong I buang perasaan I ke ex I. Tapi sampai sekarang you tak pernah bunuh perasaan tu kan? Eh, mana ada? Mulut you je cakap macam tu. Padahal hati tu tak boleh nak move on lagi. You ingat I tak tahu yang you selalu ajak I pergi ke tempat yang ex you bawa pergi. Dan untuk pengetahuan you, I takkan pernah buat macam tu tau. Eh. Janganlah buat muka macam tu. Okey, okey. Sorry. I minta maaf. I tak bermaksud nak... Tak apa. I faham. Sebenarnya... Memang betul pun apa yang you cakap tu. Apa? Ah, tak ada apa-apa. Ah, I lupa. You tak pernah datang kat pasar malam, kan? Ya, Pak. Lupa, Pak. Tapi tak apa. Kita masuk ke dalam dulu. Lepas tu nanti I akan tunjukkan menu yang best-best. Dan I rasa you akan suka. Dah. Jom. Bau sedap ni. Jom. Okey. You nak order apa? Tak apa. I tahu banyak kan makanan kat sini. You tunggu kat sini. I pergi belikan dekat you. Jangan pergi mana-mana tau. Tahu nanti orang culik nanti. Susah I. Tak gurau je. Sekejap. Boleh bang. Panas-panas. Okey. So, sebelum kita makan, you tak nak tanya apa-apa ke I? Okey. You sekarang kerja apa? Maksudnya lepas 30 hari itu? Lepas 30 hari itu, I ada pergi interview kat beberapa company. So, biasalah banyak tunggu result.
That's why I banyak tolong member jual durian. Oh. Do you belajar apa? Office management. Tapi yelah, lepas tadi banyak menganggur. Tu yang I pergi kerja dekat gym. Tapi yelah, bos popek. Kena pecat. Jomlah kita makan. Kan nanti bihun ni dah sejuk, tak sedap pula. I nak you rasa tau. Serius. Esok eh. You makan pedas? Ya. Tak apa, nanti kalau you nak ni, you masuk kat sini. Sekarang ni, I suapkan ayam. Macam sedap je. Sedap. Macam mana? Sedap. Gagak dah. Memang sedap. Mungkin you kena order satu lagi lah. Rasanya. Dia makan dulu. Okay. Lagi yang pergi order. Okay. Cun. Kenapa ni? Kau okey tak? Aku okey. Tak ada apa-apa. Rara. Kenapa ya? Susah sangat untuk aku buang perasaan aku kat Wafi tu. Kau still ada perasaan kat dia? Aku rasa macam tak. Tapi tadi aku bincang dengan Syawal dan dia cakap aku masih nak pergi ke tempat yang Wafi bawa aku dulu-dulu sebab aku belum lagi buang perasaan aku kat dia. Aku rasa apa yang Syawal cakap tu betul. Apa lagi yang Syawal cakap? Dia cakap kalau aku betul-betul nak move on dari Wafi, aku tak boleh suruh dia jadi Wafi. Habis Syawal yang sekarang ni mana? Entahlah. Aku tak tahu sama ada perangai dia buat aku annoyed ke buat aku rasa kelakar. Maksud kau? Sinilah. Syawal dulu dengan Syawal sekarang berbeza. Tapi dia masih layan aku macam sama je. Apa benda yang aku suka, dia masih buat. For example, dia masih buka pintu untuk aku. Dia masih pegang beg aku. Dia masih usap kepala aku. Semua yang sama je. Tapi tempat yang dia bawa aku pergi tu macam tempat yang aku tak biasa. Pas kedua. Aku takut nak jawab soalan tu. So you wanna play? Let's go. So you wanna play? Let's go. Hey, sorry. Sorry apa pula? Sebab I ganggu you. Aish, tak ada ganggu lah. I memang suka pun teman you. Eh, tadi you cakap kata you nak pergi cari barang kan? Ya, yeah, betul. Sebab tu I ajak you teman I. Boleh je. Tapi nak tanya sikit. Asal you selalu pergi dia sendiri? Kenapa tak suruh staff je? I boleh je suruh staff I pergi. Tapi kalau I pergi sendiri, I boleh dapat harga murah. Sebab tu. Kalau macam tu, jomlah. Boleh tak kita ambil kereta I? Okay, whatever. Jom. Dulu you cakap you tak ada awek sebab takut duit PTPTN akan habis. Sekarang tengok, gentleman sangat. Dulu sebab I tak ada girlfriend. Sekarang ni dah ada girlfriend. Kenalah romantik sikit. Tapi you tak pun ikut semua do's and don'ts I. Tak semua I kena tunjuk. Tapi I akan bawa you pergi ke satu kedai antik ni dan I rasa you akan suka. Okay. Jom. Terima kasih. Sama. Thank you. Take a look. Okay.
Hello. Hello. Sorry kalau I ganggu you. I cuma nak kongsi berita gembira je dengan you. Kenapa you cakap macam tu? Macam I buruk sangat ke? Eh tak, okey, sorry. Okey, so apa berita tu yang you nak bagi tahu I? Sebenarnya I dah dapat kerja. Eh, serius ke ni? Kerja apa? Ya, serius. Kerja office. And paling best sekali, kerja tu dalam bidang I. InsyaAllah, minggu depan I dah boleh start dah. Eh, tahniah. Okey, jap. I nak pergi shopping. Jom. Beli baju baru. I pergi ambil. Tak. Tak apa. It's okay. Terima kasih je. Come on. Dengan salah faham, I tahu dan I hargai niat you. I just nak you berjimat je. Baju yang you beli tu pun boleh pakai lagi. So, I pakai yang tu je lah. Marahkan saya ke? Tak. Apa nak marah? Muka tu macam marah aja. You takut saya nak ubah you lagi ke? Okey, dah. Kita jangan cakap pasal ni. Kalau nak celebrate, jom. Kita pergi makan. You belanja, saya bayar. Kita pergi kedai itu. You suka kan makan kat situ? Tapi kali ini kita jangan kongsi lagi dah. Okey, jap. Saya pergi ambil beg saya. Aku nyawa engkau raga yang ditakdirkan bersama dan berdua kita warna di dunia kita ada bukan untuk cari satu kesempatan. I will fix it. Yes. Aha. Jangan. Ya. Pak. Ya. Okey. Yes. Minta maaf sangat. I hope you understand, okay? I will call you back, okay? Alright, thank you. Apa dia, Alia? Madam Zaitun, pagi-pagi lagi dah call marah-marah. Marah? For what? Ya, sebab rumah dia tak siap lagi. Tapi dia bagi kita sebulan. Ya, tapi dia dah balik cuti awal. Bila dia balik rumah, dia tengok rumah dia tak siap, dia mengamuklah. Alia, ini hanya minggu kedua tau. Kita ada 14 hari lagi. Itulah, I dah cakap kat dia. Okey, I cakap kat dia. Dan dia cakap kat I, kalau rumah dia tak siap by tomorrow, dia tak akan bayar last payment kita. And how? Sekejap, you ada call tak kedai perabot? Yes, I already call. Tapi ada yang cakap boleh hantar barang and ada yang cakap tak boleh hantar barang. Last minute kot, macam mana nak hantar? Masalahnya, untuk tukar satu rumah dalam tempoh sebulan, itu dah gila tau. Dia nak kita habiskan esok ke? Macam mana ni? That is why I don't understand. Macam mana ni? Mak, Jun. Sorang sekali. Tak apa, pergi dulu. Aku banyak kerja lagi. Okey. Mana dia begini? Mesej pun tak, call pun tak. Tak ingat aku ke? Yes, Madam Zaitun. Terima kasih. Hai. Afsah ni. Tak ada apa-apa. Perempuan, kalau kita mesej, dia balas sepatah je. Lepas tu, bila kita tanya, dia cakap tak ada apa. Ha, itu memang adalah masalah. Stres pasal kerja.
cuba cerita. Mana tahu kau ai boleh tolong ke? Okey, Madam Zaitun tengah mengamuk sebab dia nak kita siapkan rumah dia esok. Tapi dia bagi kita satu bulan dan satu bulan tu belum sampai pun. So, dia tengah mengamuk dan dia ugut kalau kita tak habiskan rumah dia esok, dia tak nak bayar last payment. So, apa plan you? I dah bincang dengan tim I tapi perabot-perabot tu tak boleh siap esok. You ada marah staff you ke? Adalah termarah sikit. I suruh diorang dapatkan perabot tu esok juga. Eh, bos yang baik, dia kena pertahankanlah staff dia. Lagipun kan ada teman you untuk dia dengan supplier tu. Dan supplier tu pun ada cakap yang dia boleh siapkan sebelum deadline tu. Ha, why not you beritahu kat Madam Zaitun macam tu? Madam Zaitun dah balik bercuti ke? Dah, sebab tu dia mengamuklah. Okey, macam ni. Apa kata you pergi jumpa dengan Madam Zaitun? Buat apa I nak jumpa Madam Zaitun? You pergi jumpa dia and then you terangkan dekat dia elok-elok. Yalah, you pun kena lah faham. Mana tahu kan dia pergi bercuti tapi dia tak boleh nak tenangkan diri. Ha, sebab tu dah, dia balik bercuti awal. And then bila dia balik, dia tengok rumah dia tak siap lagi. Mana tak mengamuk. Anak banyak lagi kenangan yang dia tak boleh nak lupakan kan? Ha. Kalau you pun, mesti you tengking-tengking, mengamuk-ngamuk juga. Tapi I rasa kalau I jumpa dia pun, dia masih akan melenting. You pergi, you cakap baik-baik dengan dia. You boleh bagi tahu kat dia yang barang-barang yang dia nak tu semuanya cantik-cantik, mahal-mahal. Ha, barang yang cantik mahal-mahal ni kena lah take time sikit. You minta dia bersabar. And then you suggestkan dekat dia yang you boleh siapkan dapur dia dulu ke? Okey, sebab perabot dapur pun boleh sampai esok. Ha, baguslah kalau macam tu. You bagi tahu kat tim you untuk siapkan dapur dulu. Ha, selain daripada bilik, perempuan ni banyak habiskan masa kat dapur tau. Nak-nak wanita macam Madam Zaitun tu. Mungkin dia akan habiskan masa kat dapur dengan masak. Ya. Okey, thank you, Shawal. Bye. Madam Zaitun. Hey, macam mana? Ada siapa? Tak apalah. Buat macam mana makan je lah. Madam Zaitun, dia cakap yang dia setuju dengan cadangan you. Oh, ha! Relax. Dia cakap dia teremosi tadi sampai dia marah-marah Alia. Eh, I dah agak dah. Eh, Jangan terlampau tu. Iyalah. Tak, nanti semua pandang kita. Ya, ada orang nampak. Kalau you nak beraikan je lah dengan makanan ni boleh tak? Dadah. Amboi, kemain happy lagi eh? Mestilah. Rupanya di sebalik muka ketat Syawal tu, dia sangat faham perempuan. Apa pula yang dia buat hari ni? Dia tolong aku pasal kerja. Kerja? Wow, kalau dah melibatkan kerja, mesti special eh? Aku suka kalau nak bandingkan Syawal dengan Wafi tu, Syawal tu lagi better kot. Rupanya ada juga lelaki kat luar sana yang baik hati. Buang masa aku dengan Wafi tu 8 tahun. Rindu ke? Tak ada. Aku rasa macam aku dah tak ada perasaan pun kat dia. Confident kan kau ni? Kalau dia muncul, aku akan tumbuk-tumbuk muka dia. Wow. Aduh, yai. Sekejap, eh. Okey.
Hello, Alia? Hello. Cik Rara. Sorry, kacau. You cuti kan? Apa dia, Alia? Okey, macam ni. Sepatutnya kita hantar perabot dekat rumah Madam Zaitun. Tapi driver kita, Kimi... Yes. Dia ada emergency lah, tiba-tiba. Sebab itulah Syah ada dekat rumah Madam Zaitun. So, sekarang ni dia sorang-sorang kat sana. Siapa nak tolong dia angkat barang? Yang lain semua kat mana? Buat apa? Okey, I dah try call Mamat. Dia tak angkat phone. Okey, mungkin dia pergi fishing ke apa ke, I don't know. Si Achong pula, dia pergi holiday dengan anak bini dia dekat Melaka. Ravi cuti kahwin 3 hari. Macam mana? Alamak, you kena call Mamat sekali lagi lah. Kalau kita nak habiskan esok lusa, kita tak ada masa tahu kita ada berapa hari je lagi. Okey lah. Nanti I try call lagi, okey? Cubalah sekali lagi, okey? Dalam masa sejam, kalau you tak dapat apa-apa, call I. I akan fikir macam mana nak settlekan benda ni. Alright. Bye. Kenapa ni? Macam ada masalah je. Driver I, Kimi, dia ada emergency. So sekarang perabot dah sampai kat rumah Madam Zaitun. Tapi Syah je yang ada dan dia tak boleh settlekan perabot tu seorang-seorang. I boleh tolong. Eh, tak apalah. Alia, dia dah cuba call Mamat tu sekali lagi. Tapi, ya, I rasa dia boleh settlekan lah. Dan lagipun, I dah janji you kan kita akan keluar makan sama-sama. Sure, I boleh tolong. Serius. Tapi, perabot-perabot tu semua berat tau. Hey, I lelaki tau. Ni, beg you yang berat ni pun I boleh angkat. Apatah lagi benda berat macam tu. Okeylah. So you wanna play? Let's go. So you wanna play? Let's go. Terima kasih. Tengok you berpeluh. Kan I dah cakap, tak payah tolong, tapi you nak lagi tolong. Okey, macam inilah. Eh. Sok, kan? Eh, mengada. Alah. Bukan kan lah. Please. Alah, setakat angkat barang-barang ni kan. Nak alih-alih perabot. Nak atas turun bawah. Senang je lah. Lagipun kan saya lelaki. Tak apa. Nanti saya bayar you upah. Bukan dulu you dah bayar dah upah kat saya? Itu lain. Tak bayarlah. Saya ikhlas tolong you. Dah. Jom kita sambung kat barang. Nanti saya dapat air free lagi. Aduh, sakit buat. Aduh. Eh, rasa hatiku ragu, ragu. Eh, benarkah kamu milik aku? Eh, kan aku tak keruan. Apa kau fikirkan? Dah, tak usah kamu merayu, rayu. Dah, sudah ku tahu kau menipu. Dah, beri ku dah alasan. Maybe you're nice, that the dream of my life. Hello. Kau dasar penipu. Eh, tak payahlah duduk tepi jalan macam tu. Bahaya. Sekejap lagi kawan saya sampai lagi. Eh. Eh, tanya you ni. Family you tahu tak yang kita berkawan? Kakak saya tahulah. Oh. Baguslah. Saya pun dah ceritakan semuanya dekat mak saya. Dan dia ingin sangat nak jumpa dengan you. Apa yang you cerita kat mak you? Semuanya. Kenapa ya? Baik sangat dengan saya. Saya betul-betul ikhlas sukakan you. Dan you pun tahu kan, ya, saya ni susah nak senyum. Nak dengan perempuan yang gede-gede. Tapi dengan you tak. Boleh tak kita bincang pasal semua ni some other time? Kawan you tak nak sampai ke? You tak suka nak bercakap dengan orang macam saya ke? Syawal, please.
You ingat lagi tak saya pernah cakap yang masa saya belajar dulu, saya tak pernah pun nak guna duit PTPN saya. Sebab saya simpan lah duit tu. Dan saya dah berjanji dengan diri saya, saya akan gunakan duit tu untuk ke arah perkahwinan. Dan saya bagi tahu semua ni sebab saya tak nak you salah faham yang ini gelocoh ke apa. Saya nak you faham. Kalau you setuju, saya akan suruh mak ayah saya datang masuk Minang. Loh, rupanya awak berdua yang nak datang rumah kita, kan? Bila kita tanya Rara, dia buat macam ni kat kita. Oh, Rara dah bagi tahu ke? Saya ingatkan tak. Sebab dah lah kita orang datang pun secara tiba-tiba. Loh, tak apa. Kalau tiba-tiba pun, kalau korang berdua yang datang rumah kita, pintu rumah kita setiasa terbuka untuk awak berdua, tau? Kan awak air kopi je ni tambah ni kan. Kalau tahu awak buat fruit punch. Dengan apa Victoria cake. Tak adalah bagi pun. Oi. Kau berangan. Macam mana kat orang tu? Amboi, tak menyabut eh. Tapi kan tadi aku dengar diorang tengah bisik. Pasal apa? Pasal kau lah yang nak kahwin dengan kau. Bukannya aku, takkanlah diorang bisik pasal aku. Mestilah bisik pasal kau. Tak sangka? Tak sangka kan? Nak kahwin dah? Yang konon-konon yang kau tak suka sangat tu? Bukan tak suka, tapi Syawal dengan I macam... personality kita different sangat tau. Itulah orang kata, tak kenal maka tak cinta. Betul ke? Opposites attract. Yes, exactly. Okay. Nak kahwin dah. Aku ada dia. Okay. Apa? Kau kena turun. Tengok apa yang jadi kat bawah tu. Boleh tak? Sekarang. Yelah sekarang. Bila nanti? Bila masa tu? Fine. Tunggu tau. Okay, okay. Of course. I akan tunggu. 5 minit boleh tak? Eh, sabarlah. Macam ya, abang. Kita tengok siapa datang. Tengok kan? Ada ni ke ajak sedara mara ke datang? Tak ada. Kita minta dia macam tu. Oh, you are betul je ke? Eh, jemputlah minum. Eh, kita sukalah lipstick awak. Oh, ya ke? Tapi memang kena sebab dia pinkish-pinkish. Dia cantik bangkai. Ya? Ha? Siapa ni? Assalamualaikum. Salam. Saya Puan Nurul. Kami ni mak ayah Syawal. Datang nak merisik Rara. Apa yang Rara buat ni? Rara cuma malukan Mami ke? Of course not, Mami. Rara tak tahu pun keluarga Wafi akan datang sini. Tak tahu. Sebenarnya Rara dengan Wafi dah lama dah break up, Mami. Break up? Kenapa Mami tak tahu semua ni? Rara tak nak Mami tambah stres sebab Rara. Rara ada nampak muka Mami happy. Saya ada. Tu. Mami nak Rara settlekan sendiri, eh. Mami dah tak nak ambil tahu apa-apa pun. Mami. Tak payahlah nak mengeluh macam tu. Mengeluh tu kan boleh buatkan pendek umur. Tapi saya tahu keluarga you mesti fikir yang bukan-bukan kan tentang saya. Apa pula cakap macam tu? Kalau saya fikir yang bukan-bukan, you marah. Sekarang ni you pula yang fikir bukan-bukan. Kan saya dah cakap, saya dah cerita semuanya dekat mak saya. Dan pasal you bercinta 8 tahun dengan si Wafi tu pun saya dah cerita. Mak saya langsung tak salah faham dan dia tak fikir pun yang bukan-bukan.
Dia tinggal nak jumpa you lagi adalah. I rasa macam I kena pergi jumpa Wafi. I nak tahu penjelasan dia. Penjelasan ni. Betul lah tu. Mungkin ada sebab kenapa si Wafi buat macam tu kan? You okay tak? Hai. Okey je lah. Apa pula yang tak okey? Okey. You pergi je lah jumpa si Wafi tu. Lagipun kan dia suruh family dia masuk masjid kan? Laki ni bila dia dah suruh family dia masuk masjid tu tandanya dia memang serius. Ya. Yeah. Okey lah. Dan macam tu, I akan pergi jumpa Wafi malam ni. Okay, bye. Rara, saya nak minta maaf. Saya tahu saya tak patut suruh Mami dengan Daddy saya datang rumah awak, pinang awak tanpa beritahu awak. Tapi saya buat semua ni ikhlas tau. Ikhlas dari hati. What do you mean? Okey. Saya tinggalkan awak supaya awak ni boleh rasa rindu dekat saya. Tapi apa yang jadi, awak lupakan saya. Awak langsung tak cari saya, betul? Yes. Sebab I tak rasa apa-apa pun kat you. You jangan cakap macam tu. Berkecai hati I dengar. I tahu salah I. I minta maaf. I minta maaf sangat-sangat. Eh, walaupun kita berdua ni tak berhubung, I sentiasa ambil tahu pasal you melalui mami you. Takkan you nak persiakan apa yang kita ada selama ni? 8 tahun. 8 tahun. Sayang. Sayang. Saya makan kat sini, sayang. Hai. Hai. Bye. Rara. Sayang. Ai nak buat sana ke? Tak ada. So? You bukan main gym ke? Tak, ai nampak kawan ai. Duduklah makan tu. Okey. Ai akan hantar Mami dengan Daddy ai untuk pinang you. Cik, kereta you rosak lagi ke? Buat apa sini? I tahu you suka the view. So, sebab itulah datang. Siapa suruh you datang? You masih nak kat I ke? Soalan apa ni? Serius ke? I rasa macam you mengorak I sekejap je. Sekejap sangat. I rasa you perlu 30 hari menambat cinta I. Apa kata kalau 30 hari menjadi suami isteri? We want to jaga, listen, tiba-tiba jaga.